Jadi itu malaman tuan-tuan dan puan-puan, di barangkali yang yang ada di sini adalah merupakan barang kes mesin perjudian dan komputer perjudian, termasuk juga VCD yang telah dirampas dalam tempoh tahun 2017 hingga 2021. Jadi untuk barang kes mesin perjudian ataupun komputer perjudian, kita telah membuka 133 kertas sekatan, dan jumlah rampasan peralatan komputer, perjudian komputer ni sebanyak 886. Ini komputer yang rampas semua disiasat di bawah pelbagai kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka. Dan mereka yang ditangkap ni telah didenda di mahkamah di antara RM3,000 hingga RM5,000. Dan itulah satu lagi rampasan VCD. Ini hanya satu kes saja yang dirampas pada tahun 2017. Jumlah rampasan 23 buah mesin burner dan 85,838 keping DVD dan VCD cetak rompak. Mereka yang ditangkap tu telah dijatuhkan hukuman iaitu denda RM8,000. Jadi untuk keseluruhan nilai rampasan pada pagi ini adalah RM640,690. Yang mana mesin perjudian bernilai lebih kurang RM200,000 dan VCD dan DVD cetak rompak bernilai lebih kurang RM440,690.